aja, Pak. Soalnya saya juga di sini merantau. Pak, ini ojek online udah berapa lama, Mas? Saya udah lama, Pak. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun ojek online? Iya, cuma pada masa ini lagi sepi banget. Maksudnya, apanya yang sepi? Orderannya atau apanya, Pak? Orderannya, Pak, sepi. Soalnya ini pembatasan orang kerja itu makin diperpanjang. Oh, PSBB maksudnya, Pak? Iya. Oh, jadi berpengaruh nih sama ojek online nih, PSBB nih? Sangat berpengaruh sekali, Pak. Buat ini, buat makan anak istri, itu dicukup-cukupin aja, Pak. Jadi sebelum itu, Pak, sebelum apa sih? Sebelum PSBB, sebelum COVID kemarin, Bapak kan udah 3 tahun nih ojek online nih. Sebelum PSBB kemarin, apa pendapatannya, mohon maaf sebelumnya nih, Pak, ya, saya tanya pendapatannya Bapak itu kira-kira bisa sampai berapa, Pak, sebelum PSBB itu, Pak? Wah, nggak tentu juga deh. Kalau sehari rata-rata lumayan lah buat anak ini, buat beli buku, buat perawatan kendaraan, bisa. Oh gitu, jadi sebelum PSBB lumayan, Pak, pendapatan ya? Iya. Oh, 50.000 itu di masa pandemi sekarang ya, PSBB ya? Iya. Itu Bapak keluarnya dari jam berapa, Pak? Sampai jam berapa dapatnya 50.000, Pak, sehari? Saya keluarnya dari pagi deh, dari jam 7, dari jam 6 orang berangkat kantor, berangkat kerja. Oh. Sampai malam habis bisa kadang saya baru pulang. Oh, gitu. Itu 50.000 udah keluar uang bensin, uang makan atau gimana, Pak? Kotor deh, paling banyak kalau saat ini harian kenanya 150.000. Oh, 150.000 ya? Ya, itu 50.000 yang paling pendapatan terendah lah. Oh, pendapatan terendah ya? Ya. 50.000. Jadi masa sekarang nih ya 150 udah pendapatan paling tinggi tuh sekarang ya? Iya, benar deh. Jadi berdampak banget ya, Pak ya. Jadi gimana nih, Pak, harapannya untuk mungkin pemerintah atau untuk kedepannya gimana, Pak? Harapan untuk ojek online, Pak, nih, Pak. Ya, kalau saya pribadi sih mungkin kebijakannya mungkin bisa di lagi yang karyawan pada masuk kerja. Jadi kalau pagi kita ada kegiatan buat ngantar orang kerja ataupun anak sekolah, cuma saat ini kan anak sekolah pada nggak di sekolah nih, jadi untuk pendapatan harian kurang banget. Oh gitu. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, Pak, soalnya kan ini pandemi, pemerintah emang harus buat peraturan anak-anak nggak bisa sekolah dulu, jadi mereka belajarnya online. Maksudnya dari pihak ojek online kira-kira maunya nih untuk pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, kurang tahu juga sih. Minimal ya untuk orang-orang ini kayak kita sih dapat perhatian, dari pemerintah ya. Tapi kan saya dengar-dengar nih, Pak, selama pandemi kan ada bantuan dari pemerintah tuh, Pak. Gimana terbagi merata atau gimana? Bantuan sangat membantu sekali. Membantu untuk kita yang menghasilkan pas-pasan. Jadi untuk
mudah-mudahan Pak, kita sama-sama berdoa aja nih Pak ya, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, ekonomi terus makin berputar lagi kembali seperti sedia kala. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama aja Pak, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu Pak ya. Saya sih berdoa intinya kita bisa dapat rezeki setiap hari Pak ya, dapat ya. Untuk anak istri ya bisa makan lah intinya, mau tetap berusaha aja Pak. Saya juga di sini merantau jauh dari kampung, jauh dari orang tua. Oh gitu. Ya, yang ikut anak sama bini. Oh, ya mudah-mudahan cepatlah corona ini berlalu dan cepat pulih kembali lah. Mudah-mudahan ya. Kita berdoa sama-sama ya Pak ya. Ya makasih deh. Ya, ya. Gak apa-apa nih Pak, saya banyak ngalahnya nih. Ya gak apa-apa, namanya juga customer, pelanggan. Iya. Mungkin pengen ngobrol. Gitu ya, gitu. Jadi gak apa-apa ini saya Pak. Dari tadi saya nanya mulu nih ke Bapak nih. Ya gak apa-apa deh. Iya. Gak apa-apa. Iya, saya juga mau dengar curhatannya Bapak sih. Mudah-mudahan ya bisa lah nanti pemerintah lebih kasih apa ya bantuan yang lebih lagi ya. Ya betul deh, mudah-mudahan bantuannya merata ya, agar ya nasib seperti saya juga bisa